Halo guys, kembali lagi di channel ku Rara J. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Movie theater adalah salah satu tempat yang tersedia di Stardew Valley setelah menyelesaikan pusat komunitas yang kemudian toko Jojo Mart akan rubuh dan menjadi tantangan baru untuk diselesaikan. Toko Joja akan tutup selamanya dan diubah menjadi movie theater. Namun sebelum menjadi movie theater, pemain harus menyelesaikan bandel yang ada di dalamnya. Namun diketahui cukup sulit untuk mendapatkan item-item yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi bandel movie. Tapi jangan khawatir, Toko Marni adalah solusinya. Dengan mengganti nama ayam saat pembelian ayam dan memberinya dengan angka ID item akan cukup membantu Anda. Berikut ini ID item untuk misi movie theater. Oke, langsung saja kita simak. Oh ya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Pertama, Dinosaurus Mayonnaise dan juga Prismatic Shard. Dengan membeli ayam dan mengganti namanya dengan angka 807 untuk Dinosaurus Mayonnaise dan 74 untuk batu Prismatic Shard, Anda akan mendapatkan Dinosaurus Mayonnaise dan juga Prismatic Shard. Kedua, Kaviar dan juga Wine. Dengan membeli ayam dan mengganti namanya dengan angka 445 untuk Kaviar dan 348 untuk Wine, Anda akan mendapatkan Kaviar dan juga Wine. Namun, untuk Wine, setelah didapatkan, masukkan lagi ke keks, yaitu drum di gudang anggur, bawah tanah rumah, hingga menjadi warna silver. Kemudian gunakan kampak untuk mengeluarkannya. Sedangkan, untuk buah kuno dan juga ikan void salmon tidak bisa menggunakan ID item ya guys, soalnya nggak ada bintangnya. Jadi ini harus Anda usahakan sendiri. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.